Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Agung Malana dari CV system Oke, setelah kemarin kita berhasil menginstal Laravelnya, sekarang kita akan belajar tentang root di Laravel. Nah, apa itu root? Root itu sendiri adalah pengatur atau penunjuk jalan dari URL-nya untuk melakukan request, entah itu controller atau viewnya. Nah, letak roots itu sendiri ada di dalam folder root lalu web.php nah di dalam file ini kita temukan fungsi untuk memanggil view untuk memanggil fungsi view welcome nah ngomong-ngomong folder view ini ada di dalam folder resources. Lalu di sini ke views dan di sini kita temukan file welcome.blade.php. Welcome.blade.php ini yang tadi dipanggil oleh rootsnya. Nah, kalau misalnya kita coba ubah di sininya Misalnya di sini kita ketikkan belajar. Nah, maka di tampilan Laravelnya pun nanti akan ikut berubah. Nah, seperti ini oke okay. oke okay, sekarang kita akan coba buat rootnya oke okay, misalnya di sini kita ingin buat root ketika user mengakses halaman nama misalnya lu kita pisahkan dengan titik koma kita ingin menjalankan fungsi pijar um, pijar misalnya. Oke, coba kita refresh dulu, kita kembali. Sini kita refresh. Lalu kita coba akses halaman yang tadi, yaitu nama. Slash nama. Oke okay, maka di sini akan muncul bacaan pijarama yang tadi kita ketikkan di sini. Oke okay, malcolm. Oke okay, coba kita akan membuat router root berparameter. Misalnya di sini ketika user masukkan nama eh, namanya misalnya hmm, nama seperti ini nama orang misalnya fungsi kita ingin ditangkap dengan nama orang seperti ini lalu di sini returnnya kita tidak ingin mengeluarkan bacaan pijar karena di sini nama tik dua digabung dengan nama orangnya Ya, seperti ini. Ketika kita mengakses folder nama, lalu kita ketikan Vijarama di sini. Vijarama. Nah, maka di sini bacanya akan Vijarama sesuai yang ada di URL yang kita tadi masukkan ke dalam variabel nama orang ini. Oke, ketika kita ubah, misalnya bukan pijar lama, misalnya abid. Maka di sini juga akan berubah abid jawar. Oke, tapi ketika kita tidak memasukkan parameternya, ini akan error. Web tidak ditemukan katanya, page tidak ditemukan. Cara mengatasi ini yaitu dengan cara kita memberikan nilai default di nama orang ini, yaitu dengan cara memberikan nama defaultnya, misalnya hamba Allah. Nah, untuk menggunakan nilai default ini di nama orangnya kita kasih tanda tanya. Nah, seperti ini. Lalu ketika kita refresh, maka errornya akan hilang dan hamba nya akan di print di sini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin ini saja untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel CPA System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.